gede. Pedes banget. Satu, dua, tiga. Kamu aja sih. Warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Pali. Untuk kita tidak terlalu ya nih, belum nyampe. Di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena udah lama gak ketambak, ya kita ikut kakak. Kebetulan tim malam mau ngeluarin udang. Biasanya kita gak lewat sungai ini, tapi lewat sungai yang muter di pinggir laut sana. Cuma terlalu jauh muternya, jadi lewat sini terus jalan kaki kena gitu. Ini tambak di pinggiran sungai. Biasanya waktu di tambak yang dekat waktu aku kecil, aku sering mancing kepiting di situ. Pucatnya aku gak kelihatan, paling cantik di belakang. Apa sih ini? Jernih, bagus. Ini namanya liburan, liburannya ke tambak. Cantik banget. Biasanya di belakang cerut. Ini kayu-kayunya udah mulai mati karena dia terendam air. Coba nanti kamu screenshot aja. Kamu lagu video. Serius, ini cantik banget. Ini yang aku suka kalau aku ikut kakak ke tambak sini. Meskipun naik perahu lama, tapi aku suka. Ini saking wanginya foto-foto tadi matahari, cantik banget. Diteriain sama kakak. Tadi kita jalan paling depan jadi paling belakang. Kakak udah sampai sana, udah belok, udah mau sampai pondok. Di sini ada penginapan loh, guys. Tuh, atapnya sudah kelihatan. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Oh iya, kelihatan dikit warna biru. Kalian mau tinggal seminggu juga di sini asalkan betah. Tanamin singkong sama kakak. Ada pohon kelapa. Ada serai juga. Tada, ini penginapan yang dimaksud tadi, guys. Tempat tidur maksudnya, tempat menginap. Assalamualaikum. Sudah. Tidak ada setirnya. Coba. Ini telur. Coba lihat telurnya, Kak. Keluar. Gak bisa kelihatan. Kak, lihat telurnya. Wah. Banyaknya itu, beribu-ribu telurnya tuh. Kira. Isinya tuh, kamu nggak tahu caranya. Kepiting-kepiting kecil aja. Nah, guys, ada dua. Tuh. Lihat perutnya, gedenya. Ngapain?
tahu ikan terbang. Tapi aku ada tuh. Tadi juga aku ada satu. Begini terus aja sampai yang turun air. Dekat nasi. Selamat kok. Coba lihat. Kayak gini kah? Itu yang bikin gunung-gunung begitu. Oh, kalau ini kata kakak yang suka bocor-bocorin tambak. Dia bikin gini, gunung-gunung kayak gini. Karena enggak kencang, jadi dia di atas satu situ aja. Aduh, kayak sung. Ini nah. Itu berdua dia mainin. Yang lainnya enggak nongol. Eh, banyak. Drop angin besarnya. Kakap. Wah, kakap 3. 4 3. 4. Oh ya, 4. Satu bawahnya. Ih, besar banget gila. Ada satu situ tadi. Nah, ini sudah mati. Ambil kembali tadi. Pergi. Selamat pagi. Kita udah mau beres-beres, kita mau pulang. Jadi aku gak bisa buat video banyak-banyak karena kemarin lupa, tiba-tiba jalan dan HP-nya cuma 40%. Sekarang sisa 10%. Itu pun dimatiin, hidup mati hidup. Ini ikan-ikan enggak diambil, dibuang begitu saja. Ini sebenarnya ada yang bisa dimakan, ada yang enggak. Yang berkaki itu tidak bisa dimakan, yang enggak berkaki biasanya aku pernah makan waktu kecil, mama masak sama parut yang kelapa. Itu yang bergerak-bergerak itu adalah ikan. Sedang berenang. Kenapa kita jalannya ke samping yuk? Jadi kita udah siap-siap mau pulang, tapi nungguin orang-orang tangga sebelah mau ikut di perahu kita. Itu berenangnya lagi dari sana. Kakap besar. Dapat jadi ada banyak. Sudah. Sangat kulit-kulit. So, panjang jari. Wah, trombolian. Hujan-hujan guys, karena kalau enggak cepat pulang nanti airnya surut, air sungainya surut. Belum. Tabung juga.